Ini ternyata bukan plastik, bro. Bukan karton. Kayak model apa ya? Tuh. Tuh. Eh. Kayak model apa sih? Nah, dalamnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother sister dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan unboxing langsung nih ya. Ini adalah 3 paket Unyu tuh yang saya dapatkan dan sudah lama juga nongkrong di garasi. Jadi kita akan unboxing semuanya nih ya. Yang pertama paket yang ini dulu. Oke, ini dari Jabodetabek semua, bro, paketnya, bro, ya. Dan ini seperti biasa surprise. Nggak tahu isinya apa. Kita bongkar-bongkar aja nih karena garasi sudah mulai sempit ya. Kita perlu ada space lagi. Makanya kita sekarang bongkar-bongkar terus, bro. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nih, paketnya sudah terlihat tuh. Kalau bentukannya gini paling 2 ya. Nah, benar. Isinya ada 2 saja, bro. Kita akan lihat. Set. Apakah ini? Ya. Oke. Okay. Masih ada lagi nih. Hup. Waduh, agak masih nempel nih. Safety sekali dia. Oke. Okay. Sudah. Set. Kita akan lihat. Oh, yang pertama adalah Nissan Skyline GTR R33. Wow. Ini barengan sama Nissan L30 nih kalau nggak salah nih ya. Then now, keren. Warna biru polos ya. Yeah. Lanjut ada Nissan Skyline GTR BNR32. Wah, ini keren juga. Ini dari seri Nissan nih kalau yang ini nih. Kalau yang ini Then now. Mantap ya. Ini JDM Mania nih. Nissan Skyline. Paket yang pertama isinya ginian, bro. Wow, si biru-biru, bro ya. Mantap. Lanjut paket yang kedua. Buh. Masih dari sekitaran Jabodetabek aja nih, bro. Kita akan bongkar. Sebenarnya nanggung ya. Kayak ginian dikirim harusnya nunggu selusin gitu, tapi ada juga seller yang dia nggak nerima parkir, ada kayak gitu ya. Kita harus ikutin aja karena itu aturan seller ya, aturan seller. Jadi ya kita harus ikutin. Kalau nggak mau ikutin aturan seller, ya kita cari seller yang bisa kita sesuai keinginan gitu ya. Oke, close. Oh, wow, tuh ada nomornya tuh. Mantap, ih keren. 2011 new model. Ini adalah Arkham Asylum Batmobile. Wow. Ini jarang banget, bro. Jarang banget. Ini seri mobil yang blue card ini. Yang ini jarang banget. Dan alhamdulillah dapat. Dan dia di akta dia ternyata Born 2009 Gotham City. Desainer Bruce Wayne. Baru tahu nih. Ini serius nih desainernya Bruce Wayne. Keren ya, speciality dolarnya. Wow, baru tahu kalau desainernya si Bruce Wayne, bro. Mantap, bro. Maksudnya desainer Hot Wheels ini apa desainer filmnya? Aduh, ini jadi bingung nih. Kita juga kepo-kepo gitu ya. Pokoknya yang jelas mantap. Ini paket yang kedua ya. Ah, mantap lah ya. Lanjut di selanjutnya nih, paket yang ketiga nih, kecil-kecil begini ya. Ini kayaknya lus-lusan sih ini. Kayaknya sih lus-lusan ya. Ini bukanya gimana nih? Coba kita lihat. Set. Nah, ini warnanya kuning ya. Jarang-jarang nih ada paket yang warnanya kuning kayak gini. Tuh. Ini ternyata bukan plastik, bro. Bukan karton. Kayak model apa ya? Tuh. Tuh. Oke. Kayak model sih. Nah, dalamnya tuh. Set. Wow, ada 2 bijai, bro. Mantap, bro. Mantap, bro. Wush.
putih-putih bro. Ini juga Arkham Knight nih, Batmobile. Tuh, ini kayaknya Batman nih, seri Batman semua nih. Dan selanjutnya, wow, mantap bro. Ini juga sama gak ya? Sama kayaknya ya. Tapi sellernya beda. Oh, ini beda nih. Ini bannya beda nih. Ini bannya yang satu putih, yang satu biru ya gak? Tuh, beda. Beda di peleknya aja nih itu. Mobilnya sih sama ya. Tuh, keren. Akhirnya dapat juga. Batman Mania, mantap. Jadi itu aja ya, bro. Paket yang kita bongkar nih. Tuh, yang unyu-unyu itu dalamnya kayak gini, bro, ternyata. Yang ini JDM, yang ini Batman Mania. Oke, mantap ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.